Ya, ini yang agak spesial itu livery pakai wayang. Sore, jumpa lagi di channel MFN Photograph. Kali ini kita berada di depan karoseri Adi Putro. Ya, di depan kita sudah ada rilisan dari Pandawa 87. Ini yang Dream Coupe. Ini untuk divisi pariwisatanya. Dan yang belakang ini untuk divisi atap. Ada 2 unit untuk divisi atapnya. Ini pakai OH 1626. Yuk kita ikutin ke SPBU samping karoseri Adi Putro. Ya, ini kita sudah berada di SPBU samping karoseri Adi Putro. Ini sudah ada beberapa teman-teman dari Basemania juga lagi hunting rilisan Pandawa 87. Ini yang lumayan spesial, livery terbaru dari Pandawa untuk divisi pariwisata ini. Dan ini untuk divisi akapnya. Ya, sudah mulai maju satu persatu. Divisi atap. Kita lihat ke sekeliling dari Pandawa 87 Dream Coupe yang divisi atap. Ini untuk jurusan mana ya? Pandawa 87. Mungkin yang lagi heboh untuk jurusan Banyuwangi Jakarta. Samping sasis OH 1626 air suspension. Ini juga yang sudah di depan isi solar juga, itu yang divisi pariwisatanya.
yuk kita geser ke samping bis selanjutnya. Ya, ini untuk bagian samping dari Pandawa 87 yang divisi AKAP. Ada 2 unit. Dan yang depan itu divisi pariwisata. Karena udah posisinya sempit, mau isi solar, nanti kita video yang divisi pariwisatanya di bagian depan jika busnya berhenti. Ini yang divisi pariwisata dari Pandawa 87 sleeper atau dream coach-nya sudah meninggalkan SPBU samping karoseri Adi Putro. Ya, ini yang agak spesial itu livery pakai wayang. Ya, satu unit sudah meninggalkan SPBU samping karoseri Adi Putro. Ini tinggal 2 unit lagi yang divisi AKAP-nya. Ya, ini tinggal 2 unit yang divisi AKAP masih mengisi solar. Ini lagi bergantian. Tetap tonton dan simak di channel MFN Photograph. Ya, lanjut, unit kedua sudah selesai isi solarnya, mulai meninggalkan SPBU samping karoseri Adi Putro. Arah utara masuk gerbang tol Singosari menuju gerbang tol Pakis atau garasi Pandawa 87. Lanjut, unit ketiga masih isi solar. Tetap simak di channel MFN Photograph dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Ya, ini unit terakhir dari rombongan 3 unit Dream Coach dari Pandawa 87 yang rilis dari karoseri Adi Putro.
cukup sekian video tentang rilisan dari Pandawa 87. Terima kasih telah menonton di channel MFN Photograph. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya.